Yo, what's up, bosku? Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua, bos? Saya sehari lumayan kurang sentosa, bosku. Piye, bos? Masih nawar-nawar kan kalau dikasih harga ngilang. Jangan ngilang, bosku. Itu kabur, bosku. Bosku, hari ini kita mau konten yang sangat istimewa. Jadi tadi ada bocil yang WhatsApp aku mau jual ikannya, bosku. Karena untuk biaya hidup, katanya, bosku. Atau untuk biaya apa, gak tahu juga. Jadi dia bakal kesini, kita tungguin dia, bosku. Jadi sebelum bocil itu kesini, aku mau kasih tahu ke kalian, bosku. Nah, bosku, aku mau kasih tahu ke kalian beberapa produk-produk yang sangat istimewa, bosku. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian bahwa dari Indonesian Maru Squad itu nih bajunya, bos, mantap jiwa, bosku. Terima kasih buat Om Andre dan Indonesian Maru Squad sudah selalu support channelnya mereka juga ya. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, dia juga ngeluarin produk-produk yang sangat-sangat istimewa, bosku. Jadi dia tuh sekarang sudah lebih spesifik. Jadi kalau ikan-ikan red itu biasanya dikasih yang warna red seperti ini, bosku nih. Nah, ini bosku, ini yang red, ini khusus varian-varian red. Ada red barito, red sebangau, red apapun, bosku, termasuk asiatica, red sport. Pokoknya yang ada pigmen rednya kalian bisa pakai. Terus yang biru ini untuk pulkra, ini untuk pulkra, terus habis itu untuk ikan-ikan yang berpigmen biru, bosku. Terus jangan khawatir, kalian punya asiatica, kalian bisa pakai yang ini, bos, nih. Jadi ini untuk pelet asiatica yang warna hitam, bosku. Terus habis itu ini untuk yellow, yang base yellownya. Nah, kemarin itu beli komang juga pakai yang warna kuning ini, bosku. Jadi yang kuning ini beli komang juga pakai dan hasilnya tuh mantap ya untuk Auranti. Jadi ini pelet bisa dipakai ke segala varian cana yang punya base warna sesuai dengan warna ininya, bosku ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, langsung dibeli. Nah, bosku, ada satu produk yang sangat-sangat membanggakan ini, bosku, tapi nggak tahu ini dijual apa belum ya. Ini namanya fish food suplemen, bosku. Kayak gini penampakannya, bos. Ini adalah kapsul suplemen dan ini tuh luar biasa banget. Aku baru tahu ya, bosku ya. Nih, tak bukain, bosku. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tuh, dia berbentuk kapsul seperti ini, bosku. Nih, ini edan sih ya. Ini kapsul langsung dimasukkan beberapa racikan-racikan yang sangat jos gandos. Nah, bertanya-tanya kan? Kamu bertanya-tanya. Nah, ini apakah bisa dimakan? Jadi ini bisa dimakan, bosku. Ini aku kasih lihat ya. Ini ada Pikachu, aku mau kasih makan sama kapsul ini, bos. Nih, jadi kita lihat nih, bosku. Nah, jadi ini kapsulnya kita kasih makan ya ke Pikachu nih. Kalian lihat sini ya. Tak lempar ke sini, bos. Lihat. Enak dia. Nah, tuh langsung disergap dan dimakan, bosku ya. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mau beli-beli produk dari Maru Squad, Josh Gandos, recommended banget, bosku. Ini Pikachu, bosku. Nah, sekarang kita nunggu si Jody datang. Oke, bosku, aku mau kasih tahu ke kalian nih, ada info yang menarik banget. Kalian bisa ikutin kontes cana online di rumah saja. Hadiah totalnya 10 juta rupiah. Wow banget, bosku. Jadi caranya gimana dan aturannya seperti apa, kalian langsung cek di Facebooknya Indonesia Cana Maru Squad ya. Langsung dicek Josh Gandos eventnya, bos. Wis, pokoknya Josh. Tararingku. Jadi kita tunggu aja dia kesini, bosku ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin videonya. Kita tunggu si Jody datang seperti apa ikannya. Cekin bro. Oke, bosku, jadi kita udah sama-sama ini dengan Jody. Jody namamu ya? Iya. Jodoh ditinggal? Mati. Teot. Ini kamu bawa ikan apa ini? Limbata. Limbata nih, bosku. Lumayan nih, bosku, tuh. Rimnya tebel banget, udah flaring-flaring nih, bos. Nanti kita masukin dan kita kasih lihat ikannya, bosku ya. Jadi ikan limbata ini udah lama kamu rawatnya? 4 bulan lah. 4 bulanan ya? Ini kamu beli di orang WC atau captive breed atau ternakan? Ternakan. Tangkap. Ternakan? Ya. Wih, mantap banget. Ini ternakan di mana kamu belinya? Di teman. Oh, di teman? Ya. Mantap banget, bosku. Jadi nanti kasih tahu aku ya, aku juga mau nih. Ini sekarang size-nya sekitar 17 sentian ya? Ya. Ini kamu belinya dulu berapa? 50.000. Wah, 50.000. Iya. Sekarang mau dijual berapa? 500 lah. Wih, 500? Mahal sekali. Ya, buat beli HP, Bang. Hah? Beli HP? Iya. Buat apa HP-nya? Sekarang tugas-tugas online semua, jadi harus pakai HP. Oh, buat sekolah nih? Iya. Tugas apa? Tugas sekolah apa? Tugas apa nih? Tugas sekolah. Astaga, bosku. Jadi nih ya, teman-teman, Jody nih sekarang lagi sekolah di kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8 ya? Ya. Kelas 8 tuh kelas 2 SMP ya? Ya. Nah, dan di sekolah tuh butuh HP, bosku, karena di sekolahan tuh banyak sekali tugas-tugas yang perlu dikerjakan pakai HP. Terus habis itu ada grup sekolah juga ya? Ya. Terus itu nanti HP-nya rencana mau beli HP apa ini? iPhone? Enggak. Beli apa? Yang murah-murah aja ya? Ya, yang penting bisa dipakai ya? Ya. Nah, ini jadi
rencananya nanti mau dijual 500, emang Jody udah punya uang berapa? Saya nabung udah 500 ribu. Hah? 500 ribuan. Oh, jadi ini dijual 500? Ya. Emang ada HP 1 juta? Udah, beli second. Beli bekas? Ya. HP second bekas ada yang 1 juta? Ada. Masa ada? Ya. Ada yang? Wah, ada bosku. Jadi nanti kita tanya coba sama teman-teman, jadi nanti coba aku cekin juga, emang ada ya HP 1 juta second? Itu HP apa 1 juta tuh? Oppo. Oppo? Oh, nanti coba ya bosku ya. Jadi teman-teman, kita nih sebenarnya ya kemahalan ini. 500 ini, kok mahal sekali 500 ini? Ya buat bantu saya lah beli HP. Beli HP ya? Kenapa kok ngotot sekali beli HP ini loh? Ya, semua teman udah punya HP, saya belum punya HP. Terus kenapa? Emang sama orang tua nggak dibeliin HP? Nggak, Bang. Lagi sepi, Bang, kerjaannya Bapak. Oh, Bapak kerja apa emang ya? Sopir. Ibu? Rumah tangga, ya diam di rumah. Diam di rumah ya, ibu rumah tangga ya? Ya. Terus kenapa kok ngotot sekali beli HP itu loh? Ya, Bang, semua teman saya main game, saya cuma ngeliatin aja. Terus diejek nggak sama temennya gitu-gitu? Ya, diejek. Astaga, bos. Jadi teman-teman nih, bos ya, kalau yang punya HP, ada teman yang belum punya, janganlah diejek, bosku ya. Jadi kalian juga nanti suatu saat tuh roda berputar. Kalau kalian yang merasakan nggak punya HP, gimana, bos? Jadi kasihan kayak Jody gini. Nah, ini jadi dijual 500 ribu ke Bang Eka. Sebenarnya ini kemahalan sih, bos, 500. Paling aku biasanya beli ini 300 ribu lah. Tapi nggak apa-apa lah, ini kemahalan sih 500, tapi buat Jody, jadi nanti Jody langsung aja ya pulang dari sini, bilang langsung sama ibunya, Bu, anterin beli HP gitu ya. Nah, ini langsung kalau 500 kemahalan, jadi kalau tak bayar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta tak bayar, gimana? 500 kemahalan soalnya bagiku. Kalau 1 juta boleh? Boleh, boleh banget. Boleh banget ya? Iya. Oh, dasar kamu. Senang gak kamu dapat 1 juta nih? Senang, Bang. Langsung mau beli HP di sini ya? Iya. Nanti beli HP yang RAM-nya agak bagus lah ya. Nanti kalau memang kurang lagi sedikit, bilang nanti tak tambahin ya. Iya. Paling RAM untuk sekolah, untuk main game tuh 4 GB cukup lah ya? Cukup. Cukup lah, ini nanti tak kasih. Ini 1 juta bosku ya nih. Kamu ambil. Jadi limbatanya nanti, Bang. Ya nanti kita save di sini. Nanti kamu bilang untuk beli HP, Bu. Di tadi saya dijual limbata ke youtuber gitu ya. Ya. Youtuber yang mekeber, tahu mekeber kamu? Tahu. Terbang, baru belajar terbang gitu, bosku. Nah, ini jadi ya teman-teman, kita di sini bukan pamer atau apa segala macam. 500 itu emang bagiku kemahalan. Ini kalau 1 juta itu cukup lah ya. Jadi kita terlihatnya ngebantu, bos, ngebantu adik Jody supaya dia tuh bisa beli HP yang agak bagusan, bosku. Kasihan juga kalau dia beli yang sejutaan paling dapat RAM yang 2 giga atau 3 giga ya. Kalau 1,5 sampai 2 juta dapatlah itu yang RAM 4 ya. Infinix tuh kan ada tuh. Yang RAM 4 tuh kan 1,8 kalau nggak salah. Nanti cobalah nanti tanya sama ibu, tambah-tambah lagi 300 ya. Itu tak tambahin nih 300. Mau? Nggak usah, dah cukup. Beneran? Ya. Cukup tuh? Cukup. Oke, bosku. Jadi ini kita langsung masukin aja. Kita langsung lihat, bosku ya, ikannya seperti apa, bos. Jadi ini ada nggak Jody nih pesan-pesan dari Jody buat teman-teman? Kasih ya Bang Eka udah bantu-bantu buat beli HP. Jangan lupa subscribe channel Bang Eka. Mantap. Few moments later. Nah, ini bosku, jadi ini tak masukin nih, Jod, lihat Jod. Nih jadi tak sediain tank, barusan Rian tak suruh bersihin, bosku. Nah, ini. Nah, ini udah tak sediain tank, kita aklimasi dulu kurang lebih selama 15 menit, bosku. Jody gimana? Senang, Jod? Senang. Mantap ya, ikannya di sini ya? Ya. Pakai lampu apa nih? Tahu, gila nih, bos. Wih, mantap, bosku. Tuh, bos. Wah, gak kelihatan ikannya, bos. Tuh, nanti tunggu 15 menit kemudian. A few inches later. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't.